يظل رطيبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. Bagaimana? So besok ini pemilu, so ada pilihan kau ni? Alhamdulillah, insyaAllah so ada yang terbaik. Eh, ada DP2 itu. Anak ada nonton di kajian hari Ahad kemarin, Pak Ustaz. Kenapa DP2 ini? Waktu-waktu seperti ini menjelang, ya, kita yakini semua calon yang ada insya Allah adalah calon-calon yang baik, ya, calon-calon yang memang membawa perubahan, calon-calon yang baik. Tapi dari apa calon-calon yang ada, mungkin ada yang lebih baik menurut kita, ya silakan. Ya, ini sudah bukan waktunya untuk kita sampaikan hal-hal tersebut. Tapi hal yang penting untuk disampaikan adalah kita harus banyak berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Nabi yang ajarkan, jemaah sekalian, ya. Nabi yang ajarkan untuk banyak meminta dan berdoa kepada Allah. Contohnya dengan doa apa? Doa yang pernah dibacakan dan dimintakan oleh Nabi dan orang-orang soleh, ya. Di mana mereka berdoa, Allahumma la tusallit 'alaina bidzunubina man la yakhafuka fina wa la yarhamna. Ya, di waktu-waktu seperti sekarang ini sangat penting untuk kita mintakan doa seperti itu. Kalau tidak bisa bahasa Arabnya, pakai bahasa Indonesia dalam doa kita. Allahumma la tusallit 'alaina bidzunubina. Ya Allah, jangan Engkau berikan, ya, pemimpin kepada kami hanya karena dosa-dosa kami. Man la yakhafuka fina wa la yarhamna. Orang tidak mengasihi kami. Kadang karena memang Allah Subhanahu wa taala melihat dengan kondisi masyarakatnya juga, benar juga. Jemaah sekalian, kita khawatir jangan sampai karena dosa-dosa kita Allah memberikan pemimpin misalnya yang tidak sayang kepada kita, tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sampai meminta dan berdoa, "Jangan Engkau berikan ya Allah karena dosa-dosa kami, jangan Engkau jadikan pemimpin di antara kami pemimpin yang tidak takut kepada-Mu dan tidak sayang kepada kami." Coba ada pemimpin tidak takut kepada Allah, tidak sayang kepada masyarakatnya. Bagaimana apa yang akan terjadi? Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya perbanyak doa itu. Ya, siapapun nanti yang akan jadi, itu sudah pilihan Allah Subhanahu wa taala, sudah takdir Allah. Kita berusaha yang terbaik, di antaranya adalah dengan mendoakan yang terbaik. Siapapun dari pasangan atau calon yang ada, kita doakan, "Ya Allah, jangan karena dosa-dosa kami Engkau berikan pemimpin yang tidak menyayangi kami atau pemimpin yang durhaka atau tidak takut kepada-Mu." Ya Allahumma la tusallit 'alaina bidzunubina man la yakhafuka fina wa la yarhamna. Ya Allah, jangan Engkau jadikan pemimpin kepada kami orang atau karena dosa-dosa kami orang yang tidak takut kepada-Mu dan orang yang tidak menyayangi kami. Siapapun dia, kita hanya berdoa saja, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kalau Allah Subhanahu wa taala menjawab doa kita, lalu Allah menjadikan pemimpin yang baik, alhamdulillah. Itu kan ada doa yang diajarkan oleh Nabi tentang bagaimana orang mau pilih pemimpin. Ya, masyaallah.